kunci pintunya. Aku ini bosmu, aku ini tuanmu, majikanmu. Buka sendiri kenapa sih? Bapak mau saya bikinin laporan palsu. Ayo. Ngancemnya selalu gitu. Ngancemnya selalu laporan sama ibu. Sama ibu. Emang saya nggak bisa buka pintunya? Jadi intel nggak bisa buka pintu. Ya gini aja lah. Aku ke kantor dulu. Kamu beli somai, ya. Ini di sini ada somai yang enak loh. Nih ongkosnya kira-kira ya 30 km lah dari sini. Ya, ayo Pak, Pak, Pak. Sebagai intelijen yang profesional dan sebagai apart tidak akan menerima sogokan begitu saja. I stay behind you. Saya harus ada di belakang Anda terus dimanapun Anda berada. You know, you understand? Yes. Please. Please, please. Kamu cerit. Lihat saya, apa ada yang salah pada diri saya? Mulai sekarang semua urusan kantor harus melalui saya, ngerti? Dan satu orang pun tidak boleh ada yang menggoda Pak Usilo Mumpuni. Terima kasih, thanks for your attention. Emang, oh jadi itu istrinya Pak Joko. Serem ya. Berarti Pak Joko bohong ya. Dia bilang dia punya istri yang cantik. Kayak gitu. Masa orang kayak gerobak terbalik begitu dibilang cantik. Saya senang dengan hasil kerja anak buah saya hari ini. Uang palsu miliaran rupiah berhasil mereka edarkan dengan mudah. Foto-foto gerhana semua sudah tersebar di semua sorot. Semua orang akan membenci. So, pasti polisi akan terus memburunya. Gerhana, ini baru namanya. Saya amat sangat menyukainya. Dan buat gerhana lari terbirit-birit seperti anjing bulan, itu yang saya mau. Thanks, Mark. Adalah bahasa gaulnya. Tidak mungkin itu adalah bahasa Indonesianya. Impossible adalah bahasa Inggrisnya. Masa Nana jadi perampok? Jangan percaya sama berita beginian. Palsu alias bohong alias basi. Tipu, tipu, tipu. Makanya lu baca koran dong, Gi. Makanya lu jangan seenaknya ngajarin gue. Dengar ya, berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik yang ditandatangani oleh pers pada bulan Agustus 1999, kebebasan pers itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan sampai dijadikan alat kolusi oleh pihak-pihak yang memiliki keinginannya tidak benar, sehingga berita-berita yang diturunkan juga tidak benar. Jangan sebegitu gampang percaya pada media. Lakukan seleksi nurani, mana media-media yang tidak dipakai sebagai alat kolusi. Pusing deh. Ini lo baca deh. Oh my God, Nana ngerampok. Aduh, Nana. Udah tahu saya orang terkaya nomor 5 di dunia dan di Indonesia. If it's only about money, kalau cuma soal duit, kenapa gak minta sama saya? Pusing. Tukang. Ini sebabnya Adi sudah 2 hari gak di rumah. Nah, kenapa kamu tega melakukan ini? Nak, yang di dalam koran ini siapa? Ya elah, Kimput, Kimput. Lu pakai nanya lagi. Kreatif dong, Tur. Lu bikin pala gue pusing, tau gak lu? Makanya gue gak tahu, gue nanya. Lu marah-marah muda. Lu pikir gue sama Nana tahu siapa yang di sini? Udah diam.
betul, Dik. Kalau gue pikir-pikir, kayaknya gue harus ngilang dulu deh. Nak, gue ada akal nih, Nak. Kan gue punya villa di Banas. Gimana, Nak? Kalau sementara ini, dalam keadaan menunggu tenang, lu tinggal di sana. Di villa gue, ya, Nak, ya? Belagu. Baru punya villa di Cipanas, saya ngagul. Sombong lu. Eh, lu apa nggak lu ngagul juga lu? Punya kebun jengkol aja lu. Ya udah kalau itu Sri. Nggak apa-apa, Nak. Mau aja, ya. Tante! Tante! Mana pula tante aku ini? Tante! Ada ampol, tak? Eh, Tante! Aduh, ini Tante, ada berita hangat, Tante! Oh, ini macam-macam saja. Mana ada berita hangat? Kau pikir ombus-ombus dari Medan? Betul, Tante. Ini berita hangat, Tante. Kalah berita politik saking hangatnya, Tante. Berita hakim impor dari Belanda pun kalah. Mengenai si Ger-Ger. Eh, taunya, Tante, di berita ini, dia rupanya Garong Kere. Si Kere itu perampok. Iya, perampok dia. Itu lempatlah pikiranku. Eh, untung saja aku tidak pernah mengizinkan dia untuk pacaran dengan si Bulan. Eh, mana berita? Ini, Tante. Aduh, Tante, Pak Polisi, tolong. Bibir yang cantik, yang manis, bibir yang lagi tikik-tikik cembung. Kalau mau istirahat aja. Tepu! Saya tahu itu tipu muslihat Anda. Supaya Anda bisa memasukkan wanita yang Anda sukai ke ruangan ini. Ya kan? Ingat, Anda di bawah pengawasan ketat oleh saya. Titik. Yaudah, kebrot, jelibet, kentong isi, banyu. Suruh istirahat aja, gak mau. Aduh, Susi belum ditelepon. Ella belum, Lia belum juga. Aduh, Lia, Erna belum. Aduh, Tur, Nak, polisi ini. Aduh, Tur. Eh, tenang aja, gak apa sih? Ah, bikin grogi gua aja lu, ah. Tur. Hah? Jalan terus, Tur. Oh, iya, Nak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Ada apa, Pak? Kami sedang mencari seorang perampok yang diperkirakan akan melarikan diri ke rumah. Di sini nggak ada perampok. Kami orang baik-baik kok. Benar. Ya, maaf, tolong surat-suratnya. Ada, Pak, ada, Pak. Makasih, Pak. Bandar narkoba, basi. Udah gitu
Peredaran VCD porno juga lahirnya dari tangan seorang dia. Ah, basi. Semuanya ya jelek-jelek. Gimana Nana gak mau terpengaruh? Bu, lapor. Seharian saya sudah mengawasi sepak terjang Tuan Usilo Company. Ternyata tidak ada aral merintang. Sekitarnya aman, terkendali, running well alias lancar. Selesai. Mampusin. Bapak kasihan. Kemana-mana diikuti sama gejumbret-gejambret ini. Pusing. Tuh kan, makanya Pak, udah dibilangin orang hidup itu jangan suka mencari masalah. Di dalam rumah ngakunya hidup aman, tentram, damai, saling cinta dan mengasihi bersama istri. Ternyata di luar, punya pacar, punya simpenan, mata keranjang. Nanti keburu kiamat, Papa belum sempat memperbaiki dosa-dosa. Life is too short to spend by doing a wrong things. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan hanya dengan melakukan hal-hal yang salah. Pikir. I know this. Nah, aku punya usul. Saya ini nyari spionase jangan yang kayak gini. Jam-jam jumpet disuruh ngikutin aku. Kayak gini. Papa bukan tipe cowok kayak gini. Papa dari dulu Bonggi, kamu jangan dengerin papa. Papa muda keterlaluan. Buktinya tadi ada cewek telepon ke sini. Katanya kok papa enggak telepon. Bohong. Ih, mama sebel deh. Itu tau. Itu ABG makle. Zaman sekarang kan cowok-cowok sekarang yang tua-tua gini omong senang sama ABG. ABG. Kesel deh. Tuh kan papa punya anak ABG keren begini masih juga cari ABG di luaran. Ingat sama umur, ingat. Pusing deh. Mendingan papa cari ABG loh daripada ABG dia. Kok ini ABG sih? Agak beko dikit. Eyang, ternyata yang bikin hancur bangsa ini bukan cuma generasi muda aja. Yang tua-tua juga sih. Sekarang gini, lebih baik lu telepon profesor. Sekalian lu kasih tahu profesor bahwa yang jadi perampok bukannya lu. Begitu. Tuh, sembarangan lu. Iya kalau profesor percaya, kalau enggak percaya tempat persembunyian kita dikasih tahu, hancur kita. Dik, tenang dulu, Dik. Gua rasa profesor bakal percaya sama kita. Selalu deh, Nak. Halo, Prof. Gerhana. Sebaiknya kamu menyerahkan diri pada polisi. Prof, maaf Prof, tapi itu bukan saya Prof. Bukan saya yang ngelakuinnya Prof. Ternyata Prof, ada yang mau menjebak dan menjelekkan nama saya Prof. Baiklah, kalau begitu saya berusaha untuk menyelidiki. Terima kasih Prof. Kamu di mana sekarang? Tapi sekarang saya, Diki dan Mastur, kita sedang bersembunyi Prof. Di mana orang-orang gak akan tahu Prof. Baik, hati-hati kalian. Inilah akibatnya kalau papa terlalu sibuk dengan urusan di luar negeri. Hah, amangoy amang. Bisa stres aku. Mau ditaruh di mana lagi mukaku ini, Pak? Si Adi itu urusannya bikin malu saja. Mama ini dari tadi kok marah-marah terus. Sekarang enggak ada lagi yang perlu disesali, Ma. Yang mesti kita pikirkan, bagaimana cara kita menemukan Adi untuk memudahkan pihak kepolisian menangani kasus ini. Papa ini bagaimana? Masa anak kita mau diserahkan pada polisi? Poltak, coba kau pikirkan bagaimana caranya agar si Adi tidak ditangkap polisi. Kalau si Keger biar saja ditangkap polisi. Inilah Tante, itulah yang lagi kupikirkan. Bagaimana layakku si Adi bebas? Kalau si Gerger, biar saja dia terbenam di penjara. Kalau dia terbenam, cintaku sama si Bulan makin mulus, makin indahoy Tante. Ya halo. Bulan, ini Gerhana Bulan. Nak, Adi di mana? Kamu kalau mau jahat jangan ajak-ajak Adi dong. Bulan, dengerin saya dulu Bulan. Halo.
Udah gak usah banyak ngomong, aku udah tahu semuanya. Bulan,